Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam bahagia, selamat, salam kasih abadi saya pada semua rakyat Malaysia yang mencintai kesihatan anda. Bagi semua kita faham bahawa kesihatan adalah satu harta yang paling istimewa dalam hidup anda. Tidak ada makna kita ada banyak wang, banyak harta, kemewahan kita, tetapi kesihatan kita adalah yang paling kita utamakan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi kepada anda tentang satu produk yang dipanggil Kodi Juice, yang mana ianya dapat merawat berbagai-bagai beratus jenis penyakit yang dihidapi oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Contoh seperti mana anda semua sedia maklum bahawa hari ini kita tidak pernah sepi daripada penyakit-penyakit yang agak-agak kritikal, seperti penyakit orang kaya, kita kata lemah jantung, darah tinggi, asma, asmatik, gout dan sebagainya. Tetapi hari ini Kodi menampilkan kepada anda, pada rakyat Malaysia yang mencintai kesihatan, maka saya menyuruhkan kepada anda semua dapatkan satu minuman yang paling hebat, yang paling bertenaga, yang paling digemari dan diakui oleh Kementerian KKM kita, dan juga diakui seluruh rakyat Malaysia tentang minuman Kodi Juice. Jadi saya sebagai pengguna Kodi Juice ingin berkongsi kepada anda tentang bagaimana sebelum ini saya menghadapi masalah asma. Asma itu lelah, ya, penyakit yang agak rasa kritikal. Tetapi saya boleh katakan setiap bulan saya mestilah ke hospital atau ke klinik untuk mendapatkan suntikan atau mendapatkan gas untuk mendapatkan rawatan. Tapi sejak saya menggunakan Kodi Juice, saya dapati penyakit saya berangsur pulih. Dan alhamdulillah pada hari ini saya tidak lagi perlu menggunakan heller ataupun saya terpaksa makan Ventolin atau sebagainya. Saya cuba bergantung kepada jus Kodi saja. Tapi dan saya mengucapkan terima kasih kepada company yang memperkenalkan produk ini kepada saya. Dan kita bersyukur kepada Allah juga kerana dengan adanya saya minuman Kodi jus ini, penyakit saya alhamdulillah saya sudah kembali sihat seperti sedia kala. Dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah semoga kita mengekalkan kesihatan kita kepada untuk masa yang akan datang. Terima kasih kepada saya Datuk Sri Paduka Diraja, 1MB Jamaah Hadis Saman, untuk anda semua. Terima kasih.